Selamat datang ke segmen Kejap Je. Alhamdulillah, akhirnya saat-saat yang paling dinanti-nantikan apabila hari ini bolehlah petik cabai. Hari ini dah selepas petik cabai, masa yang diambil untuk nak petik cabai tu sangat lama. Pokok cabai dekat pokok nak hijau, nak tunggu masak tu sangat-sangat lama. Dalam masa satu bulan ada di pokok, sangat lama. Okey, nak tunggu dia masak. So hari ni dah lepas petik. Okey. Biasanya permulaan dia tak banyak. Hari ni yang masak. Okey, dan ini yang hijau. Pada waktu ni hijau sangat-sangat laku, harga dalam RM7-RM7.50. So kalau harga RM7-RM7.50 tu, kalau hijau dah boleh ambil dah. Jangan simpan lagi. Boleh ambil dah. Ini ada dalam 46 kilo yang hijau dan ini yang merah. Okey. Ni lepas ni kita nak buat proses apa tu, pengkelasan lah, takut ada yang busuk. Okey, macam ini. Ini tak boleh lah busuk kan. Kalau bawa hampa pun kamu ambil kan. Sama lah, siapa mau busuk. Semua nak yang elok-elok, yang helok-helok macam ni. Ha, helok je. Panjang. Okey. Jadi inilah kita pergi kelas satu-satu. Okey. Okey, untuk kali ni, video kali ni tak adalah, saya tak tunjuklah cara nak petik. Tak sempat masa, tak ada, tak sempat. Jadi ini orang orang yang tolong petik kan. Nanti ada masa saya buat video untuk cara petik. Okey. Saya tunjuk cara-cara dia kan, nak petik hijau macam mana. Ha, ni besok ni. Besok kita asingkan. Okey. Okey, ada masa nanti saya tunjuk cara-cara nak petik cabai. Di next video. Okey. Jumpa anda di lain masa. Saya nak sambung kelas buah. Okey. Dadah.